Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Saya dari kelas dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PG PAUD. Melatih skill guru dengan membuat binatang anjing dari origami. Berikut contoh hasil origami. Untuk tutorial pembuatan langsung saja. Yang kita butuhkan di sini lem, spidol, dan kertas origami. Yang pertama langkahnya yaitu melipat ketiga sudut dari origami. Lalu kita lipat menjadi dua bagian. Dan untuk bagian kanan kita lipat ke atas dan kita buka sehingga terlipat menjadi segitiga. Untuk selanjutnya kita lipat bagian sisi kanan dan kiri, kita jadikan untuk telinga, lalu kita lem dengan menggunakan lem kertas. Setelah telinga jadi, lalu kita membuat mulut dengan cara melipatnya menjadi dua. Lalu setelah itu mulutnya kita berikan warna dengan spidol agar terlihat berbeda warnanya. Setelah selesai membuat mulut, kita lakukan dengan membuat mata dan digambar menggunakan spidol. Lalu setelah itu kita lipat bagian bawah untuk menjadi penyangga agar origami binatang anjing bisa berdiri. Agar penyangga yang kita lipat ini bisa melekat, kita lem dengan menggunakan lem kertas. Sekian tutorial membuat origami untuk melatih skill guru dari saya.